Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Jupret di Jupret Channel. Oke, teman-teman. Hari ini adalah hari Minggu. Jadwal pemberian rutin mingguan. Di sini saya akan sekalian apa saja yang biasanya saya pakai untuk masa vegetatif dan juga masa generatif, sekalian praktek. Ini pupuknya yang biasa saya pakai, ada mutiara grower, magnesium sulfat. Ini yang untuk biasanya saya pakai untuk masa vegetatif. Ada bahan O3 putih, ada boron, sama MKP. Ini biasanya saya gunakan untuk masa generatif. Kalau misalkan masa pembuahan atau pemangkasan. Sini karena semuanya sedang berbuah, ya sebagian berbuah, ada 3 pohon. Saya hanya akan memberikan ini saja, vegetatif. Ini kita nggak gunakan karena biasanya ini saya gunakannya pas 1 bulan sebelum pemangkasan. Ini kita aplikasi selama 1 bulan setiap minggu, jadi selama 4 kali aplikasi. Di minggu kelima kita pangkas pembuahan. Setelah tunas-tunas mulai muncul, ya sekitaran 4 atau sampai 5 daunan lah kita ingin. Setelah tumbuh tunas 5 daun, kita lanjut pakai lagi. Kadang ya selingan saya pakai NO3 putih sama boron. Ini gak saya pakai buat ngirit karena itu lumayan mahal, jadi kita pakai yang ini saja. Yang penting nutrisinya terpenuhi. Oke, sekarang kita langsung praktek saja untuk pemupukannya ya. Sudah saya sediakan sekitaran 25 liter. Kita coba kasih di bawahnya. Aduh.
Dixon dulu. Juga sedang melakukan penyiraman otomatis. Apa ya? Untuk varian trans. Varian Mino. Putsa yang sedang berbunga. Bunganya mantep, boy. Lumayan lah. Siap. Oke, kawan-kawan, semuanya sudah selesai. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.